Alright, so hari ni kita buka Vanguard. Di mana Vanguard ni ditaja oleh Bro Hairil Misi daripada Gamer Misi Johor. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, kembali dengan kita punya mikrofon Gafu. Aku rasa ramai suka tengok aku pakai mic ni, which aku refer dengan YouTuber Singapura sebenarnya, Sneaky Sushi. Tapi apapun, hari ni dalam segmen main Abah di bawah slot trading card games, kita ada Vanguard Card Fighter Vanguard. Di mana aku tak pernah buka Vanguard, aku tak pernah collect, aku tak pernah tahu pun. Cuma ramai juga orang yang minta aku buka. So kebetulan Hairil Misi daripada Gamer Misi hantar aku satu box untuk dibuka. So aku macam agak excited juga nak tengok, sebab aku dah check lah, study jugalah set ni, di mana kad-kad dia pun agak menarik sebenarnya. Dia punya kad utama dia Another Parallel Rare APR, tak salah aku. Ke Another Secret Rare ASR. Kad tu sangat-sangat menarik bagi aku. Artwork dia sangat menarik lah, especially sebab dia ada Monster dan Dragon. Aku memang suka kan. Dia dua jenis lah, Maelstrom tu. Aku rasa satu tu Blue Dragon Maelstrom, satu satu lagi satu lagi. Tak, wife aku ada kacau kat sini. Aku ikut dia pukul 4 pagi kan, 5 pagi tu wife aku terbangun. Dia ada penonton aku. So agak awkward sebenarnya, sebab aku pandang kamera tapi ada orang tengah ganggu kat tepi tu. So cakap-cakap tadi, ada dua kad utama dia yang valuable lah dalam set ni. Ada Blue Storm Supreme Dragon Glory Maelstrom ASR Another Secret Rare. Dan satu lagi adalah Blue Storm Dragon Maelstrom juga ASR. Kedua-dua kad ni harga dia lebih kurang RM4,500, agak mahal juga sebenarnya. Aku tak gambar sebelah ni, aku suruh orang nampak nanti. So itu antara kad utama yang di chase lah. Tu dia ada banyak lagi lah, Special Parallel, apa lagi eh, banyak Special Parallel lah aku tengok kat sini. Aku tengok kat tcgplayer.com. Banyak Special Parallel dan banyak-banyak, dan ada banyak jenis card lagi lah. So kita kan more to enjoy artwork card lah. So thank you kepada Gamer Misi ataupun Hairil Misi, owner kedai dia, kerana hantar aku box ni untuk dibuka. Jadi kau boleh check it out dia punya kedai. Aku tak gambar dia. Kedai dia dekat Senai Johor. So aku tak gambar sebelah ni kan, kedai dekat Shop Lot tingkat 2. Dan kedai dia sediakan pelbagai produk game, PlayStation, Nintendo Switch, dan juga dia ada jual trading card games termasuk Vanguard, Digimon card game, dan juga Magic the Gathering MTG. So banyak jugalah pilihan dekat situ. Dan kedai dia sendiri pun ada tempat untuk kau main tau. Aku nampak ada gambar-gambar. Aku akan share gambar-gambar yang dia share kat aku. Aku tak pernah pergi kedai dia, tapi nampak menarik sebab yalah, bukan selalu nampak kedai game dan kedai trading card games ada selalu kan. Dan dia juga ada buat promosi akhir tahun, di mana dia buat semua produk dia dijual pada harga 10% discount. So kau boleh check it out jugalah. Aku kan tak ada punya iklan penuh screenshot kat sebelah, sebab panjang nak baca tu panjang sangat. So aku rasa lagi senang kau nak baca lah. Alamat dia semua ada kat sebelah aku ni juga, aku tak gambar. Jadi kalau kau nak check it out kedai dia, kau boleh check it out dia punya Facebook, Shopee ataupun Instagram dalam link dalam description di bawah. Oh, dan nak jadikan cerita, aku tak collect Vanguard kan, maksudnya tadi aku tak tahu pasal Vanguard sangat pun. Jadi ke semua pool ni dalam video hari ni, aku akan bagi kepada seorang penonton ataupun subscriber bertuah dalam channel aku. So kalau kau berminat nak tahu cara nak menang pool box ni, tengok video ni sampai habis lah. Tengok kat apa yang aku pool dan juga cara untuk menang the whole box ni lah. So sekali lagi thanks for the Gamer Misi dan juga thanks for the Hairil Misi sebab sponsor kita box ni. So aku tak nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan jom kita buka Storm of the Blue Calvary Booster Pack 11 Card Fight Vanguard. Let's go. Okay guys, so ini dia Storm of the Blue Calvary. So aku tak pernah buka Card Fight Vanguard, so aku agak excited sebenarnya nak buka. So ni tepi dia, dan dia tulis kat belakang ni, ni card The Gamer Misi. So ni nombor telefon ada sekali kat sini. Aku dah lekatkan kat belakang ni supaya aku tak lupa. Aku letakkan dalam gambar video jugalah. So sekali lagi thanks for The Gamer Misi sebab hantar box ni kat kita. Right, atas ni. Okay, kita pakai playmat Mainan Abah sebab aku tak ada playmat Vanguard. So kita akan buka. Aku agak excited sebenarnya sebab artwork dia agak menarik. Aku tak sure Vanguard ni datang daripada anime ke, daripada kad dulu ke apa ke. Tapi regardless, aku dah go to dia punya kad-kad dia dekat website tcgplayer.com. Dan artwork dia sangat-sangat menarik lah. Wow,
box dia. So antara kad-kad yang aku tengok dalam ni yang aku rasa menarik adalah another parallel yang ni dia. Blue Storm, Supreme Dragon, Glory Maelstrom. Sangat cantik artwork dia. Dan juga kita ada ni. Semat gila. Kalau kita berjaya pun salah satu ni agak menarik sebenarnya. Aku agak excited lah untuk kad-kad ni sebenarnya. Especially sebab dia dragon punya design kan. Dan set ni tahun lepas keluar tak salah aku. Kita ada dice. Kita ada apa ni? Kertas iklan kad Fight Vanguard. Kot. Aku rasa lah. Ha, yelah tu. Dia pula ada anime. Tak salah aku Vanguard ni. Sorry lah ya guys. Aku tak tahu sangat. Dan dia ada macam box topper ni. Aku tak akan buka benda ni. Ni macam untuk main je. Aku tengok video dia kata benda ni depan belakang sama je. So dia bukanlah kad pun. So yang ni pun aku akan letak dalam box ni balik. So kita ada 16 booster pack. Dan aku tak sure kad tu kad apa. Melainkan aku dah edit nanti. So kalau masa aku cakap pasal buka ni aku tak tahu. Aku minta maaf lah awal-awal ni guys. So dan kesemua kad ni akan pergi kepada seorang pemenang bertuah lah. Sebab aku tak pegang pun kad ni. Aku tak perlu pun kad ni. Jadi tengok video ni untuk tahu cara untuk join giveaway ni lah. Seriously, artwork dia nampak sangat menarik. Terlupa pula. Kau boleh pilih team kiri ataupun team kanan. Aku team kanan macam biasa. So, siapa yang team kiri, pilihlah team korang. Good luck guys. Alright. Mungkin kat apa ni? Mana nama dia? Oh, ni nama dia. Healthy Rider. So kat bawah ni, okay, ada C. Kat bawah ni dia tulis. C tu dia punya rarity dia, common ke apa kan. So, kita akan tengok semua. Okay, ni semua common tak lah tu. Okay, common, C. Ni dah, common lagi. Okay, ni dia punya rare. Dia dah start holo dah. Okay, agak nice holo dia. Nice gila. Orang tu dah holo. Okay, rare. So, rare-rare ni aku rasa dia sama macam holo rare macam pun, ataupun rare biasa. Macam kad-kad lain juga. Dan booster pack dia agak senang nak buka. Aku cakap aku suka. Oh, ni belakang kad dia. Kalau kau tak boleh tengok belakang kad Vanguard. Aku tengok community Vanguard ni pun agak aktif sebenarnya. Oh, ni kad apa ni? Mask of Domination. Dia tak tulis apa pun. Tak tulis common ke pun. Buat macam ni. Dragon sangat cantik. Aku sangat suka karakter design macam ni. Common lagi. Kita pun double wear. Double wear rasanya. Ni macam Gundam. Nice gila babe kad dia. Ini agak menarik sebenarnya. Ini double rare rasanya. Kat kotak tulis double R. So kalau double R adalah double rare. Okay, double rare. Kalau VR Vanguard rare. Sorry tak nampak. Ni RR ni double rare. So lagi banyak R tu kalau sebut susah. Lagi rare kad tu lah. Tak ada uncommon. So agak nice. Satu double rare so far untuk team key. Aku tak pasti macam tahu team kanan ke team key menang. Tapi kalau kita pull kad yang valuable, automatic kad tu yang menang lah kot. Macam Maelstrom tu lah. Maelstrom tu sangat best lah. Okay. Suka shoot aku artwork dia. Nice gila. Character design dia agak menarik sebenarnya. Kita dah pull kad apa ni? Sekejap. Ni rare. Ni apa ni? Ni triple R ni. Kalau ikut otak ni, triple R. Triple rare lah. Sangat cantik. Aku tak sure dari segi dia punya pull rate dia macam mana. Adakah semua akan dapat triple rare ke apa ke? Dapat Extreme Battler Arashid. Arashid nama dia. Melayu saya. Pack tu saya. 16 pack. Tak banyak pun pack dia. Dan kesemua kad ni pun takkan simpan pun. Aku akan bagi pada seorang pemenang bertuah. Subscriber bertuah akulah. Siapa yang tengok ni, then kau ada chance nak menang lah. Ada donkey yang comel. Sangat cute. Eleh comel. Ni karakter yang sama ke ni? Ni rare dia. Blau. Sebut nama dia Blau Luger. Blau Luger. Dan ni Blau Panzer. Tapi macam Gundam pun ada. Vanguard ni sebenarnya based on karakter apa. Macam robot-robot banyak lah. Ini adalah double rare. So kita ada double rare kat sini dah. Satu triple rare. Tak kat sini. Dan artwork wise dia sangat menarik lah bagi aku. Dia agak matured juga. Dan pada masa lama dia comel juga. Ada karakter yang comel. Seterusnya. Dan aku cabut kat dia macam pelik juga. Kenapa dia macam senang-senang tanggal lah.
Misteri macam Gundam sikit karakter dia. Nampak? Tiba-tiba dia ikan dolphin yang comel. Sangat pelik. Dia punya... Oh, dia Vanguard Rare, guys. Kita pun apa ni, guys? Kad dia menangkat lekat lah. Kita pun satu kad. Aku rasa, ni watak utama, guys. Ini watak utama ni. Sekejap. Kalau ikut list, yeah, kita pun ni Marine General bla bla bla. Panjang sangat nama dia. Oh, dia bukan parallel lah. Dia kira Vanguard Rare sahaja. Sebab dia dekat bawah ni VR. Aku tak pasti kau nampak ke tak. Okey, kau nampak dah. Marine General of Heavily Sleek. Lambos panjang gila nama dia. Quite ada value jugalah. Tapi still, aku rasa ini adalah dia punya, macam dia punya hit lah. Hit utama. Oh, nice. So, satu VR. Satu triple R. Dua double R. Adakah team kiri mengganas? Aku tak sure. Adakah kalau kita dah pull kad macam tu, kita ada chance untuk pull dia punya another parallel wear tu ataupun another secret wear tu. Nice wear dia dan juga dia punya wear. So aku rasa dia double wear tu macam holo wear lah. Kau susah sikit nak dapat. Dan triple wear tu macam V card ke. Kita akan cuba tengok lagi. Tapi artwork wise, seriously, sangat enjoyable. Especially yang monster macam dragon ke. Dan juga yang kecil. Nice gila double R. Dia punya holo pun sangat subtle. Sangat chill. Sangat kemas. Dari belakang ni kita dah wear. Ini semua wear. Dan quality card dia pun sangat cantik. Dia punya card ni style pula semua macam full art kan. Seriously menarik. Aku tak tahu cara main dia. Ini double R kan? Nah, double R. Banyak juga hit dia. Tapi dia ada Vanguard lah. Dia ada VR. Dia ada Vanguard Rare. Dan itu pula adalah watak booster pack tu sendiri. Watak utama untuk set ni. Box tu. Kalau kita cover box dia. Oh, ni style. Kambing. Kita dah tengok dah. Character tu tenggelam. Dia Gundam comel tadi. VR ni macam senang pull ya. Ada dua VR kita pull lah. Aku rasa VR ni macam VMAX lah kot. Nice gila holo dia. So, kita dah pull dua VR. Dua VR. Satu triple wear dan tiga RR. Tiga double R. So, ini hit dia lah. Tak patah sikit. Tak nampak ya. So, quite nice. Dua VR eh. Okay. Kita pergi ke pack seterusnya. Team kanan. Team kiri agak mengganas kat sini. Aku tak tahu macam nak tahu kemenangan. So, kita mungkin boleh kira bilangan. Ataupun kalau kita pull Maelstrom, siapa yang pull Maelstrom tu menang lah. Kalau kita pull kan. Tapi cakap pasal kalau, gajah boleh terbang kan. Okay, ni Gundam lagi. Blau Jungle. Nama-nama dia pun agak unik sebenarnya. Ruler Chameleon. Chameleon. Tu dia pun comel, nampak? Ganas-ganas dia pun comel. Nice gila. Jahat gila vape character ni. Stealth Root of Apportation. Sedamun. Sedamun. Dan juga rare. Seriously, character designer, character design dia sangat cantik lah. Itu aku tak nafikan lah. Dan aku sangat appreciate lah sebab gamer BC hantar. Sebab ramai yang minta aku buka Vanguard sebelum ni, tapi aku tak pernah buka. Sebab aku cakap aku tak akan beli kalau aku tak collect benda tu. Ataupun aku tak tahu pasal benda tu. Semat gila character dia ni. Red Lightning. Dan memory board Ariadne. Ni apa ni? Sekejap, kita pull rare. Ada robot sikit rare ni macam monkey. Dan kita ada pull satu character. Oh, double R. Tapi seriously lawa gila ni. Dia punya holo dengan dia punya character tu. Nice gila babe. Seriously nice sangat. Sangat nice. Aku sangat suka ni. Wow. Satu double R. Adakah tim kanan dapat menebus diri dia dengan menewaskan tim kiri? Community Vanguard pun agak aktif juga kat Malaysia setahu aku. Sebab aku memang selalu pergi Toys Bar ke apa. Aku selalu nampak orang main jugalah kat Vanguard ni. Aku ada nampak lah sebelum-sebelum ni. Lightness cool. Comel siut. Oh, dia ni nampak serious kan. Cool. Ini macam anime sikit. Earnest Second. Kad dia melekat sikit lah. So agak mengganggu aku untuk buka kad kat sebenarnya. Dan ni rare. Swag gila ninja ni style. Kita ada Stealth Beast. Karate Katari Gitsune. Dia punya bling-bling untuk triple R sangat menarik. Satu triple R. Wow.
aku harap kita dapat pull Maelstrom tu. Dan ada sticker kan, tu kan ASR tu. Sebab itu macam sangat susah nak pull aku dah. Okay, kita ada karakter-karakter biasa. Oh, sorry. Oh, ni semua kat sini sebenarnya. Sorry guys, dia patut duduk sini. Tapi aku letak di sini dulu. Kita just enjoy dia punya artwork punya card. Comel awet ni. Oh, yo. Awet comel lagi. Dan juga robot yang comel. Dia sangat cool tapi dia comel. Rare sahaja. Tinggal lagi 4 pack. Aku tak rasa kita pun Maelstrom tu. Tapi regardless, still, bagi aku artwork Vanguard ni sangat menarik juga. Especially, aku tengok kat box tadi, letak harga dia dalam 230 kot. 228 per box, per booster box. Dan tapi dia punya box macam style Japanese punya card. Macam Digimon, macam Pokemon dia pun yang aku pernah buka kan. Tapi, card dia bahasa Inggeris. So ini, ni apa ni? Oh, ini triple R lagi. Dia triple rare, triple rare. Sangat comel. Dia punya bling-bling ni sangat cantik sebenarnya. Satu double R, tapi dua dan satu double R kita boleh. Aku rasa memang dia ada bilangan-bilangan dia lah. Selalunya kalau trading card game macam tu, RM10 dia. Dia akan confirm berapa hit ni, berapa hit tu kan. So at least untuk playability, bagus lah. Orang beli booster box ni, dia tahulah apa yang to expect daripada booster box kan. Okay. Dan ada ayam, vacuuming. Ayam ke? Tapi dia just the toys. Oh, bukan ayam. Sorry, guys. Ini turtle. Kukua punya. Sorry. Kita ada cannonball. Kita ada bubble ball copper. Dan juga, rare sahaja kita ada. Qigong Fighting Hermit Master Toga. Okay, dua pack. Agak sedih sebab tak ada Maelstrom tu. Tapi still, it's a good pull lah bagi aku. At least kita boleh enjoy tengok artwork-artwork menarik. Badak. Keki Hasai. Style. Awet comel. Awet tengah bertinju. Bertinju, wrestling kan? Bukan tinju kan? Ada rare. Dan juga, triple. Okay, double R. Double rare, okay. Double R. Ada Kelpie Rider Nikki. Ada comel ni. Sangat cute. Character-character wise dia sama ada serious ataupun cute. Aku suka tengok. Dan last pack. Adakah last pack magic? Adakah kita punya Maelstrom Dragon tu dia keluar hujung-hujung untuk bagi video ni menarik? Aku tak tahu. Tapi kalau betul, memang power babe, seriously. Kita ada Ibu Danuki. Kita ada Gyoch. Ni awak nampak lain sikit. Tergambaku. Okay, rare. Dan juga last card kita Agias. Dan juga tak ada, tak ada rare sahaja. Clerical Kakapu. Okay, so quite nice lah dia punya artwork dia. Kita akan tengok yang double R yang kat atas. Tapi kalau tu kat sini, dari segi rarity ataupun dari pull rate, aku rasa team Key menang lah. Team Key menang kan? Nah, team Key menang lah sebab dia pull 2 Vanguard Rare. Which aku rasa kalau kita tengok dekat dia punya kotak tadi, Vanguard Rare ni tinggi sekali. Paling atas. Oh, aku nampak, nampak tak fokus? Tak fokus eh? Ah, tu Vanguard Rare atas sekali. Ada 5 type sahaja dalam set ni. So dia paling rare dalam ni. Triple R tak cukup lawan dia lagi. Yang 3 ni special tapi tak nampak langsung dalam video kita ini. So aku rasa team Key menang lah. So siapa pilih team Key, tahniah. So kita kan go to balik kad-kad kita. Dari segi single, apa, double rare, double rare, triple rare dan juga Vanguard rare. Di mana kad utama dia adalah kad daripada booster pack atau booster box tu sendiri. So kita ada Kelpie Rider Nikki. Nice. The Stealth Dragon. No, ini sangat, sangat style lah artwork dia ni. Noroi nama dia. Kita ada Besom Vintail. Stern Block Luger. Oh, nama dia unik betul. Kita ada Extreme Battler Dorsledge. Levy Daughter. Oh, ni triple rare dah. Kita ada Katari Gitsune. Triple juga nice gila shoot artwork dia. Dan juga kita ada Arashid. Ini pun sangat sangat unik tau. Dia macam Gundam yang jenis comel tu, Gundam yang ketot tu. Dan kita ada 2 Vanguard Rare Famous Professor Big Belly. Dan juga kita punya watak utama daripada booster pack dan juga booster box sendiri. Ha, tu dia nampak sama, post sama juga. Kita ada Marine General of Havilland Silk Lambros. Quite nice lah. So kesemua kat ni, termasuk apa ni semua lah, dice ni semua lah, apa bagai, aku akan bagi dia seorang pemenang bertuah. Di mana kalau kau menonton video ni lah. So kalau kau nak join giveaway dia, senang saja. Giveaway ni straight forward je. First kali,
pastikan kau ada subscriber YouTube channel aku, klik butang subscribe, itu penting. Secondly, like video ni sebab nak naikkan engagement, sebab penting tau like untuk video-video, sebab tu orang minta like selalu sebab nak naikkan engagement video. Dan yang last kali, bukan last kali lah, last kali lah sebenarnya, yang ketiga, kau kena komen, sebab aku akan pilih pemenang melalui komen hashtag ni sahaja tau. Kau boleh komen apa saja benda dekat komen yang bawah, tapi pastikan hashtag tu termasuk sekali. Hashtag dia adalah hashtag terima kasih Gamer Misi. Ha, sebab dia orang yang sponsor kita punya kedai hari ni, video hari ni. So kita terima kasih kat dia orang. So hashtag terima kasih Gamer Misi. So pemenang akan dipilih melalui hashtag ni sahaja. So aku galakkan korang untuk share kat kawan-kawan jugalah untuk promote video ni lagi, bagi meriah lagi. Dan juga kau boleh check out kedai Gamer Misi di mana aku akan letak link Shopee, Instagram dan juga Facebook dia dalam description di bawah. Dan last sekali, pastikan korang tak spam komen lah. Jangan spam, aku tak suka sangat tengok spam komen yang sama. So pastikan korang, kalau rezeki korang, korang akan menang lah. So jangan risau lah. So thank you guys for enjoy menonton. Aku sangat enjoy tengok artwork dia, sangat unik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kita jumpa lagi dalam next video, okay? Thank you sekali lagi kepada Gamer Misi dan juga Hire Misi sebab sponsor video hari ni. Assalamualaikum guys dan muah cikir. We'll be right back.